السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. في كتابه تبيان في آداب حمد القرآن إلى قوله: أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان. الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. والثاني لا يجوز بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسن، والصواب الأول. وهذه الفروق التي ذكرتها يحتج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه، والله تعالى أعلم. Melanjutkan pembahasan di bab ke-6 fasal yang ketiga mengenai hukum membaca Al-Qur'an atau tayamum untuk membaca Al-Qur'an. Kemarin pembahasannya tidak mendapatkan air untuk wudhu atau untuk mandi janabat. Kali ini tidak mendapatkan kedua-duanya. Tidak mendapatkan air untuk mandi janabatnya. Tidak mendapatkan debu untuk tayamum sebagai pengganti mandi janabat. Karena alatnya itu kan dua, air dan debu. Kalau bisa pakai air dan ada air, harus pakai air. Ada air, tidak bisa pakai air, maka dia pakai debu. Begitu juga tidak ada air, walaupun ia bisa pakai air, dia menggantinya dengan debu. Nah sekarang kalau tidak ada kedua-duanya, dia bisa pakai air, gak masalah, anggota tubuhnya sehat semuanya, tapi gak ada, mutar-muter nyari gak nemu, mau pakai debu gak ada juga, mutar-muter nyari debu gak nemu, misalnya entar dia tinggal di mana sampai tidak menemukan debu. Gak bisa pakai air, gak bisa pakai debu. Otomatis dia tidak bisa mandi, tidak bisa wudhu, atau juga tidak bisa tayamum. Ya apa? Amma idza lam yajidil junubu.
Adapun jika tidak menemukan, tidak mendapatkan al-junubu orang yang janabat, apa yang tidak ditemukan, apa yang tidak didapatkan oleh orang yang junub, ma'an air. Wala dan tidak mendapatkan orang yang junub turaban debu. Fa'innahu yusalli, maka sesungguhnya ia yusalli wajib sholat. Lihurmatil waqti, untuk memuliakan atau menghormati waktu. Ala hasabi halihi, tergantung atau tergantung kemampuannya. Ya, ala hasabi halihi ay ala qadri taqatihi, tergantung kemampuannya. Nah, kemampuannya apa? Kemampuannya ya sholat. Untuk wudhu gak mampu, untuk mandi janabat juga gak mampu, untuk tayamum juga gak mampu. Kenapa? Karena gak ada, tidak ada airnya, tidak ada debunya. Ya berarti dia sholat menurut kemampuannya. Lah menurut kemampuannya apa? Ya langsung sholat tanpa mandi, tanpa wudhu atau tayamum. Sebab tidak ada semuanya, air gak ada, debu gak ada, ya sholat. Makanya sering kita jelaskan bahwa sholat ini adalah kewajiban yang harus dilakukan sampai mati. Tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Gak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Sakit gak bisa jadi alasan untuk meninggalkan sholat. Beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain, sakit, boleh. Seperti puasa, boleh gak berpuasa. Tapi nanti kalau sembuh wajib qadha. Atau sakit parah ini puasanya, gak bisa berpuasa, tetap wajib dengan gantinya, yaitu fidyah, diganti dengan yang lain. Tapi sholat, gak mampu sholat, langsung ganti fidyah, gak bisa. Dia wajib sholat. Loh bagaimana sholatnya? Menurut kemampuannya dia, tergantung kemampuannya dia. Bagaimana kemampuannya dia? Mampu dengan wudhu? Wudhu. Gak mampu dengan wudhu? Tayamum. Tayamum. Gak mampu dengan keduanya? Sholat. Gak bisa digantikan dengan yang lain. Atau ditunda. Karena sekarang gak mampu, gak usah sholat dulu. Enggak. Bukan seperti puasa. Kalau puasa sekarang gak bisa, ya seperti yang difirmankan oleh Allah, wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Katanya Allah, kalau kalian bepergian, ya, tentunya bepergian dengan syarat-syarat yang ada, aw kuntum mardha, atau kalian sakit. Tentunya bukan semua sakit, tapi sakit yang sesuai dengan definisi yang ada. Fa'iddatu min ayamun ukhar, ganti di hari yang lain. Berarti saat itu apa? Saat itu gak puasa. Gak puasa saat itu, ganti hari lain. Kalau sholat? Gak bisa. Saat itu gak sholat? Enggak, tetap sholat. Kerjakan. Gak mampu bergerak dengan sudah yang pernah dibahas, tetap sholat. Beda dengan puasa. Gak bisa ditinggalkan, mati baru. Kalau sudah mati, baru mungkin pernah punya qadha sholat, diganti dengan fidyah, atau diganti dengan sholat oleh ahli warisnya dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Nah, karena itu di sini katanya apa? Fa'innahu yusalli, maka tetap baginya wajib sholat. Lihormatil waqti, untuk memuliakan atau menghormati waktu, ala hasabi halih, tergantung kemampuannya. Paham ya? Nah kalau sekarang dia sholat tanpa mandi, wudhu dan tayamum,
dalam keadaan ia janabat. Sholat, lalu dalam sholat ada membaca surat, minimal Al-Fatihah kan gitu ya. Sholatnya sudah kita ketahui, tetap wajib sholat. Untuk baca Al-Qur'annya seperti surat Fatihah bagaimana? Wa yahrumu 'alaihi al-qira'ah kharijas shalah, haram atasnya membaca Fatihah atau Al-Qur'an kharijas shalah, di luar salat. Di luar salat haram. Dalam salat membacanya enggak masalah. Itu pun hanya Fatihah. Wa yahrumu 'alaihi an yaqra' fi shalah ma zada al-Fatihah. Haram atasnya membaca dalam salat yang lebih dari Fatihah. Jadi diperbolehkan mendapat keringanan sholat wajib ia jalankan, kemudian membaca Al-Qur'annya hanya Fatihah. Surat enggak. Dia janabat. Mau mandi enggak ada air. Mau tayamum enggak ada debu. Sholat tetap wajib dijalankan tanpa mandi, tanpa tayamum. Kemudian takbir Allahu Akbar, ada baca surat di situ Al-Qur'an. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi hanya Fatihah. Enggak boleh menambah dengan surat. Di Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, Fatihah selesai. Enggak usah ditambah surat. Langsung rukuk. Allahu Akbar. Jadi boleh hanya Fatihah, tidak lebih. Tapi di sini dijelaskan lagi, wa hal yahrumu 'alaihi qira'atul Fatihah, apakah haram? Padahal disebutkan haram membaca dalam salat yang melebihi Fatihah. Yang melebihi Fatihah. Jadi hanya Fatihah. Lah sekarang apakah haram membaca Fatihahnya sendiri? Lah di situ ada dua pendapat, fihi wajhan. Ada dua pendapat. Yang pertama as-sahihul mukhtar. Ya, ini termasuk yang mu'tamad. As-sahihul mukhtar yaitu anna la yahrum. Tidak haram. Membaca Fatihah dalam salat saat janabat tidak menemukan air, tidak menemukan debu. Yaitu sholatnya untuk menghormati waktu, maka ia tidak haram membaca Fatihah. Bal yajib, bahkan wajib. Kenapa kok wajib? Fa inna sholata la tasihu illa biha. Karena sholat tidak sah kecuali dengan membaca Fatihah. Kok bisa? Ya karena Fatihah adalah salah satu rukunnya sholat. Rukun sholat itu kan wajib dikerjakan, wajib dilakukan, yang jumlahnya 13 atau 17, wajib dikerjakan, tidak boleh digantikan, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan kecuali, ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, seperti masbuk boleh meninggalkan Fatihah. Ya. Atau orang yang gak hafal, gak mampu ya, membaca tapi hafal yang lain, maka ia wajib mengganti Fatihah dengan yang lain. Tapi yang mampu harus membaca surat Al-Fatihah. Walaupun ia tidak bisa mandi dari janabat karena tidak ada air, atau tidak bisa tayamum karena tidak ada debu, maka tetap wajib membaca Fatihah dalam sholatnya. Karena Fatihah adalah salah satu rukun sholat yang tidak sah sholat kecuali dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la sholatan liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa kama jazati sholatu lidharurati ma'al janabati tajuzul qira'ah. Sebagaimana wakama jazati sholatu, sholat itu boleh
lidarurati, karena darurat, ma'al janabah, bersamaan dengan junub, bersamaan dengan janabat, tajuzul qiraatu, maka boleh membaca Fatihah. Nah, sholat aja kok boleh? Sholat boleh dalam keadaan janabat, masa baca Al-Fatihah nggak boleh? Ya boleh. Ini pendapat yang pertama. Jadi sebagaimana sholat boleh dilakukan tanpa wudhu, tanpa mandi, tanpa tayamum karena darurat, maka begitu juga membaca surat Al-Fatihah diperbolehkan dalam keadaan darurat, tanpa mandi, tanpa wudhu, tanpa tayamum. Wasani, pendapat yang kedua, la yajuzu. Pendapat yang kedua, la yajuz, tidak boleh. Jadi walaupun Fatihah di dalam sholat, enggak boleh. Pendapat yang kedua, bal ya'ti bil adhkar allati ya'ti bihal ajiz allati la yahfazu syai'an minal Qur'an. Loh, terus bagaimana kalau dia tidak membaca Fatihah padahal hafal, hafal Fatihah? Misalnya enggak hafal Fatihah, loh, dia hafal dari ayat-ayat yang lain. Tapi di sini katakan la yajuz, enggak boleh. Terus apa yang dilakukan? Bal ya'ti, akan tetapi ia mendatangkan bil adhkar, dengan zikir-zikir, allati ya'ti bihal ajizu, yang dibaca atau yang didatangkan biha, dengan zikir-zikir, al ajizu, orang yang enggak mampu. Ya, orang yang enggak mampu apa? Allazi la yahfazu syai'an minal Qur'an, yang tidak hafal sedikit pun daripada Al-Qur'an. Karena urutan dalam surat Fatihah gini. Ketika kita ada orang sholat enggak hafal Fatihah, maka dia enggak hafal Fatihah tapi bisa baca, maka wajib bagi dia sambil membawa untuk membaca Fatihah. Kenapa? Dia bisa membaca. Masalahnya cuma enggak hafal. Atau dia enggak hafal dan juga tidak bisa membaca, tapi kalau dituntun bisa, maka harus ada yang nuntun. Bismillahirrahmanirrahim, yang baca bismillahirrahmanirrahim, yang nuntun enggak sholat misalnya, enggak masalah. Yang sholat yang dituntun, enggak masalah. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, rabbil alamin, rabbil alamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki, maliki, yaumiddin, yaumiddin, misalnya ini. Gak ada. Gak ada, dia gak hafal, dia gak bisa baca, gak bisa melihat, gak bisa, gak ada yang nuntun. Ya apa? Hafal gak dia potongan-potongan ayat? Oh, hafal potongan-potongan ayat, maka diganti dengan potongan-potongan ayat yang dia hafal. Oh, dia hafal dari surat ini setengah ayat, dari surat itu satu ayat misalnya. Dia dibaca ayat-ayat yang dia hafal. Sekiranya huruf ayat, ya, huruf dari ayat yang ia baca itu menyamai huruf-huruf Fatihah. Banyaknya. Ya, banyaknya menyamai huruf-huruf Fatihah. Oh, enggak hafal sama sekali. Tidak hafal sama sekali dari Al-Qur'an. Maka ia menggantinya dengan zikir. Mengganti dengan zikir. Apa zikirnya? Nah, banyak ulama menganjurkan baqiyatu shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Sebagian menambahkan hil aliyil azim, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya, jadi dibaca itu Allahu akbar, setelah doa ul iftitah dia baca gitu. Anallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah kana
wa ma lam yasalam yakun, sebagai pengganti surat Al-Fatihah. Lah di sini pendapat yang kedua, dia tidak boleh membaca Fatihah di dalam salatnya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan janabat. Dia tidak wudu, tidak mandi, tidak wudu, juga tidak tayamum, maka tidak boleh bagi dia membaca Fatihah. Dan terus kalau enggak boleh, dia melakukan atau membaca yang dibaca orang yang tidak mampu sedikit pun dari Al-Qur'an, yaitu zikir. Langsung ke yang ketiga atau yang kedua dari urutan orang yang tidak mampu membaca Fatihah. Langsung itu zikir. Kenapa? Apa alasannya? Li'anna hadza ajizun syar'an. Karena dia dianggap tidak mampu secara syar'i. Nah, secara syariat dia dianggap tidak mampu. Lah kalau secara syar'i dianggap tidak mampu, fasara kal ajizi hissan, maka dia menjadi seperti orang yang tidak mampu secara fakta, secara realitas. Jadi seakan-akan orang ini enggak mampu. Tapi wasawabul awal, yang kuat, yang muktamad, yang pertama, yaitu boleh membaca hanya surat Al-Fatihah di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, sepakat, di luar sholat haram. Orang yang junub tapi tidak bisa mandi karena gak ada air, gak bisa tayamum juga, maka haram bagi dia membaca Al-Quran di luar sholat. Nah, di luar sholat haram. Tapi kalau dalam sholat ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, bahkan wajib. Ada yang mengatakan enggak boleh. Masing-masing memiliki alasan. Wa hadhil furu'u, dan ini adalah cabang-cabang, permasalahan-permasalahan yang ada. Allati dzakartuha, yang telah aku menyebutnya, aku sebutkannya. Yuhtaj ilaiha, yang dibutuhkan ilaiha kepadanya, kepada al-furu'. Yuhtaj, yang dibutuhkan ilaiha kepada furu'. Falihada, maka karena ini, asyartu, aku isyaratkan ilaiha kepadanya. Bi'aujazil ibarat, dengan ibarat yang simpel. Ibarat yang simpel, yang ringkas. Karena bukan kitab fikih. Jadi disampaikan, dituliskan di dalam kitab ini dengan ibarat yang simpel. Kok dikatakan simpel? Iya, wa illa, kalau tidak, falaha adillat. Karena dalam pembahasan ini yang mengatakan tidak haram, bahkan wajib, atau mengatakan tidak boleh, mereka masing-masing memiliki dalil-dalil, adillatun, dalil-dalil, watatimat, dan penyempurna-penyempurna, kathiratun ma'rufah, yang banyak sekali yang sudah dikenal, fi kutubil fikhi, di dalam kitab-kitab fikih. Jadi kalau kita kembali ke kitab fikih, tentang ini pembahasannya panjang, dan setiap pembahasan di dalamnya terdapat dalil-dalil. Yang mengatakan boleh bahkan wajib, dalilnya ini. Yang mengatakan tidak boleh, dalilnya ini. Lah dalil-dalilnya macam-macam di situ. Kemudian perbedaan pendapat ulama dalam dalil itu pun terjadi di dalam. Makanya di sini disebutkan simple. Pokoknya intinya seperti ini. Gitu. Intinya ada yang mengatakan boleh bahkan wajib, ada yang mengatakan tidak boleh. Lah di sini disebutkan hanya dalil singkat. Yang mengatakan boleh wajib, lah sholat aja boleh karena darurat bagi orang yang tidak memiliki yang memiliki junub tapi nggak bisa mandi, tidak bisa tayamum, apalagi membaca Fatihah. Nah, gitu. Ya ini mengatakan nggak boleh karena dia dianggap orang yang nggak mampu sudah secara syar'i. Nah, maka kalau dianggap nggak mampu secara syar'i, berarti sama dengan orang yang nggak mampu secara hissi. Nah, yang nggak mampu secara hissi itu seperti tadi urutannya, gak mampu membaca Fatihah, gak hafal, tapi dia bisa membaca, wajib membaca, itu secara hissi. Lah
seperti itu. Nah, itu poinnya. Walhasil ini pembahasannya panjang. Nah, ini sekelumit dari bolehnya membaca Al-Quran atau hukumnya membaca Al-Quran dengan tayamum atau semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit apa yang kita fahami dari apa yang dijelaskan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, barzah, akhirat kita. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.